Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Yes, yes, wah seru sekali. Ayo, loncat. Yeay, menang. Akhirnya Mia bisa menangin levelnya Kak Yuta. Mia bisa lewatin level Kak Yuta. Wah, Mia mau pamer sama Kak Yuta. Asik. Eh, tapi Kak Yuta di mana ya? Kok dari tadi gak nampak Kak Yuta? Mia harus cari Kak Yuta. Mia mau pamer dulu nih, Mia bisa lewatin levelnya Kak Yuta. Kakak di mana kak? Hah? Kak Yuta nggak ada di dapur. Kak Yuta di mana ya? Hah? Ini apa? Hah? Uang? Kok bisa banyak uang di sini? Uang siapa ini? Kenapa letak sembarangan? Apa mungkin ini ulah Kak Yuta? Miau. Oh iya, Kak Yuta ya. Kakak di mana? Hah? Apa ini? Wah, ada kolam renang. Wah, keren sekali. Ada kolam renang di sebelah rumah kita dan juga sudah ada orang-orang berenang. Tapi kenapa Mio baru tahu ya? Kak Yuta mana? Kakak, oh Mio, ada apa Mio? Kakak, ada kolam renang di sebelah rumah kita. Kok Mio nggak tahu ya kak? Iya Mio, ini kolam renang instan baru ada tadi pagi. Hah? Mio boleh berenang nggak kak? Nggak boleh Mio, nggak boleh. Hah? Kenapa nggak boleh kak? Ini kolam renang ajaib, jadinya bisa menyembuhkan penyakit apa aja Mio. Kenapa Mio nggak boleh berenang? Kamu harus bayar Mio, harus bayar dulu. Hah? Kenapa harus bayar? Mio kan adik kakak. Kenapa nggak kasih Mio gratis aja kak? Pokoknya semua orang yang mau masuk ke kolam renang ini harus bayar, semuanya harus bayar sama aku. Wah Kak Yuta, kenapa pelit sekali sih? Ya Mio, biar adil, semuanya harus bayar. Oke, kalau gitu tiket berenang 200.000. Wah, mahal sekali kak. Dan ban anti lavanya 100.000. Ya, itu ban ajaib Mio, jadinya tahan sama lava. Kamu mau berenang gak? 200.000. Mio mana ada uang kak. Wah Kak Yuta pelit sekali. Ban lavanya bagus ya, warna-warni. Jelin udah datang. Jelin mau main. Jelin, ayo kita main. Kakak Atom, Kakak Atom juga mau tempat Kakak Uta. Iya, ayo kita sama-sama. Tunggu Jelin, jangan cepat-cepat. Lambat Ali. Jelin sudah sampai. Kakak Uta, Kakak Mio, ini apa? Ada kolam renang. Jelin juga berenang. Ayo, kita berenang. Iya, aku juga mau berenang. Iya, Kakak Uta, ayo berenang. Kalian semuanya kalau mau berenang harus bayar dulu 200.000 satu orang. Bayar? Iya nih Selin, kita harus bayar. Kak Yuta gak mau kasih kita gratis. Satu orang 200.000, iya kan kak? Yo, pokoknya kalian semua 200.000 satu orang, berarti totalnya 800.000. Tapi Selin kan gak ada uang. Iya nih kak, Selin kan gak ada uang. Mio juga gak ada kak. Aku juga gak bawa uang, Wah, Atom sama Atom juga gak bawa uang. Kakak, boleh dong kami main ya kak, please. Sebentar aja. Gak boleh Mio, gak boleh. Aturan tetap aturan, kalian gak boleh seperti itu. Wah, Kak Yuta, dia pelit sekali. Kita gak boleh dikasih berenang nih. Padahal ini kan rumah Mio juga. Tapi kan kolam renangnya bukan punya kamu Mio, itu punyaku. Wah, Selin, gimana ini? Tapi Selin mau berenang. Gimana kalau kita pergi ke Yumat aja, Atom? Iya, ayo ke Yumat aja. Kita pergi jajan. Iya nih, kalau pergi jajan Mio ada uang. Tapi kalau mau beli tiket Mio nggak ada uang. Lagian mahal sekali. Kak Yuta kenapa jual tiketnya mahal sekali sih? Nah gimana? Kalian jadi berenang nggak? Aku lagi mikir nih, bebekku bisa tahan lava nggak ya? Kalau gitu tolong bantuin jaga kolamku dulu ya. Soalnya aku sesak banget. Wah, kolamku ini panjang sekali, bagus sekali. Apa aku pipis di dalam kolam aja ya? Jangan deh, nanti kalau bau malah mereka gak mau berenang nih. Iya, jangan pipis di sini dong Yuta, di WC aja. Ya deh, aku pipis di WC aja. Nah, semuanya karena sudah bayar selama bersenang-senang. Terserah kalian mau masuk ke kolam lava atau kolam biasa. Pokoknya sepuas kalian. Wah, aku sesak kali. Udah gak tahan lagi nih. Untung aja tadi aku tidak pipis di kolam ya. Aku jadi pengen ii nih. Jelin sudah minum cucu, udah jadi kecil. Ayo kita main yuk. Iya, ayo kita main. Tapi Jelin mau berenang. Jelin mau berenang tempat Kakak Uta. Tapi Jelin, kita nggak ada uang. Kita nggak bisa masuk ke sana, Jelin. Jelin. Itu ada ban. Jelin mau pakai ban. Wah, Jelin, pakai bannya bayar juga loh. Jelin udah pakai. Kakak Uta nggak ada. Oh iya, Kak Yuta nggak ada nih. Jelin mau maju, mau berenang. Wah, si Jelin jadinya masuk nih, dia berenang. Gimana dong, Atom? Ayo, kita juga berenang. Jelin juga berenang.
Iya, iya, ayo kita berenang. Kak Mio, kolamnya panjang kali ya. Iya, sampai ke belakang nih. Jalin juga. Ada bunga matahari, bunganya cantik. Iya nih, kita bisa berenang sambil liatin bunga. Jalin juga, juga kolam panjang. Jalin juga bisa berenang jauh-jauh. Iya, kita bisa lomba berenang ya, Jalin. Aku juga mau berenang, mau berenang. Ayo, ayo, kita naik. Itu apa? Kolamnya ada apinya. Itu kolam lava. Harus pakai ban anti lava baru bisa berenang di sana, Jalin. Bisa berenang, Jalin mau? Jalin maju kolam lava. Gimana, Jalin? Kamu suka? Suka, Kak Mio. Ayo, cama-cama yuk. Kita mandi lava. Aku juga mau mandi lava. Mandi lava. Ayo, semuanya. Sini, kita mandi. Hop, celu, celu. Yeay, airnya segar sekali nih, segar sekali. Wah, asik ya kolamnya sepanjang ini. Jadinya kita bisa meluncur nih. Atom-atom, ayo kita meluncur. Iya, ayo kita meluncur, kita meluncur. Wah, Celine sepertinya dia senang sekali. Iya, dia joget-joget, joget-joget. Celine, ayo kita meluncur, Celine. Celine mau celup-celup kolam lava. Wah, mau celup-celup ya. Baiklah, aku mau meluncur aja. Yuhu, yeay, asik-asik. Wah, kolamnya seru sekali ya. Wah, padahal tadi mau pipis, malah jadi boker nih. Nah, sudah selesai nih, sudah selesai boker. Wah, sekarang saatnya aku cari uang lagi, cari uang. Oh iya, uangku aman nggak ya? Tadi aku taruh di sini. Nah, uangku aman. Yeay, uangku sudah banyak nih. Wah, kalau setiap hari seperti ini terus, aku bisa kaya raya nih, kaya raya. Wah, aku udah nggak sabar nih. Nanti aku bisa jadi orang paling kaya nomor satu di kota Sakura. Lalu aku akan jadi nomor satu di kota Jepang. Lalu aku akan jadi nomor satu di dunia. Lalu aku akan jadi orang nomor satu paling kaya di seluruh planet ini. Wah, keren sekali, keren sekali. Nah, aku sudah selesai ini dari WC. Terima kasih ya udah jagain. Aman kan? Tadi adikmu masuk ke dalam. Apa? Mio, dia masuk ke dalam. Masa iya sih? Iya, dia berenang di dalam situ. Mio. Wah iya, Mio atom-atom. Kenapa kalian masuk ke dalam? Kalian kan gak boleh masuk ke dalam. Aku sudah bilang, kalian harus bayar tiket. Tapi kak, kakak kan gak ada. Kami main sebentar aja kok kak. Gak boleh. Aku sudah bilang kalian harus bayar. Gak boleh seperti itu, gak boleh gratis. Tapi kak sudah telanjur kak. Kakak kasih kami main aja kak. Kami mau berenang. Gak boleh Mio, pokoknya kamu harus keluar. Kalian semuanya harus keluar. Kak Yuta pelit sekali sih. Pokoknya kamu, Mio kamu ngapain? Kamu kemana? Mio mau masuk kak, Mio mau masuk. Gak boleh Mio, gak boleh. Jangan kabur kamu Mio. Kamu kemana? Pokoknya Mio mau main ke dalam kolam renang ini kak. Wah Mio, kamu bandel sekali Mio. Aku sudah bilang. Wah, larinya cepat sekali nih. Aku susah sekali mengejarnya. Itu ada Cicelin. Wah Cicelin, kenapa kamu masuk ke dalam kolam lava? Dan kamu harus pakai ban lava itu. Ya, Cicelin udah pakai ban anti lava. Wah, berarti harus 300.000, Celine. Kamu harus bayar, Celine. Mio, kamu harus bayar. Pokoknya kalian harus bayar, gak mau tahu. Kalian utang sama aku. Wah, Kak Yuta, kenapa jadi seperti ini sih? Pokoknya kalian harus keluar. Kalau gak bayar, kalian gak boleh masuk ke dalam. Kak Uta, jahat. Celine tak boleh main. Iya, Celine, kamu harus bayar. Pokoknya semuanya harus bayar. Kak Uta, jahat sama Celine. Aku bukan jahat. Ini bisnis, bedakan bisnis sama saudara. Bisnis sama saudara itu beda. Tapi Celine mau main. Cepat-cepat kalian di sini aja. Nah, berhenti di sini. Kalau enggak ada uang, kalian di situ aja, lihat aja. Enggak boleh masuk. Kak Uta jahat. Iya, Kak Yuta jahat sekali ya. Iya, Yuta jahat. Nah, kalian tunggu di sini aja nih. Kalian gak boleh masuk ya. Awas kalau kalian curang. Cicelin kasihan kak. Celine aja yang masuk. Mio gak usah masuk kak. Gak boleh juga. Kalau Celine sendiri juga gak boleh. Wah, atom-atom. Kenapa kalian masih di dalam? Kalian juga harus keluar. Aku gak mau turun. Kalau gak mau turun, aku gendong aja. Nah, kamu juga atom. Keluar atom. Atom, kamu di sini aja sama mereka. Yuta pelit. Ayo, turun. Yuta pelit. Kakak, kasih Cicelin main dulu aja kak. Mio hutang dulu kak. Gak boleh utang-utang. Utang itu susah ditagi nanti. Aku gak suka orang-orang berutang. Biasanya pandai utang tapi gak mau bayar. Iya kan? Kamu mau main gak? Iya, aku jadi main nih. Oke, kamu mau masuk yang mana nih? Aku mau yang lava aja. Langsung masuk yang lava ini, gak pakai ban. Iya, masuk aja. Soalnya angsaku sepertinya tahan lava. Gimana? Bisa gak? Bisa, tahan lava.
Wah, keren sekali. Angsanya bisa tahan lava nih. Berarti kamu gak perlu sewa ban anti lava nih. Nah, kamu gimana? Mau main juga gak? Ya, aku mau. Aku mau yang lava juga. Oke, bayar ya. Satu orang 200 ribu. Wah, wah, wah. Gampang sekali cari uang zaman sekarang. Yeay, yeay. Mereka masih di sana. Kak Uta? Peace. Gak boleh, gak boleh, Celine. Kamu juga gak boleh. Peace. Celine mau main. Iya kak, Celine kan mau main kak. Gak mau, pokoknya gak mau. Pergi sana, pergi sana. Aku mau bisnis dulu nih, mau cari uang, mau cari uang. Celine, jangan sedih lagi ya. Tapi, oh iya, aku ada ide. Kalian semuanya, ayo ikut aku, ikut aku. Kamu kemana Miu? Kami mau masuk ke dalam rumah kak. Masa masuk ke dalam rumah aja gak boleh? Oh, kalau masuk ke dalam rumah boleh, boleh. Baiklah kalau gitu, kami di rumah aja. Ayo, ayo sini. Atom-atom, Celine, ayo sini. Miu ada ide. Celine pengen berenang kan? Ya, kak Miu. Kalau gitu, kamu berenang di dalam aja. Di dalam bathtub. Dalam bathtub? Iya, nanti kalau sudah selesai, bilang sama kakak ya. Ya, kak Miu. Aci ya, Celine main di sini aja. Wah, Celine, untung aja dia mau main di dalam bathtub ya. Kalau enggak, dia bisa nangis seharian nih. Bisa gawat, bisa gawat. Ini semua karena Kak Yuta. Kak Yuta sekarang jadi aneh sekali. Kak Yuta jadi mata duitan. Masa gitu aja nggak boleh? Pelit sekali. Ya udah deh kalau gitu, sambil tungguin Celine, Mia mau makan dulu. Ayo kita makan. Ya, ayo kita makan. Kita makan. Yuta mata duitan. Yuta mata duitan. Iya, mata duitan. Wah, hari ini cuacanya panas sekali. Kenapa kepalaku gatal sekali? Gatal sekali. Ada apa ini? Apa ada kutu? Mana mungkin ada kutu? Aku kan mandi setiap hari. Terus kenapa kepalaku gatal sekali sih? Aduh, ada apa ini? Apa tadi aku salah pakai sampo ya? Aku tadi pakai sampo apa? Ayo, ayo, siapa lagi? Siapa lagi mau berenang? Ayo, ayo ke sini. Ayo berenang. Wah, si Celine sudah siap belum ya? Coba Miu lihat dulu ya. Gak boleh mandi lama-lama soalnya nanti bisa masuk angin. Celine, 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 kamu sudah selesai mandi belum? Kak Miu, Celine, udah siap berenang? Udah siap kan? Ya, udah. Kamu gak sedih lagi kan, Celine? Enggak, gak sedih lagi. Kalang, kita main keluar yuk. Iya, ayo kita main keluar nih. Kita main ke taman aja gimana? Iya, ayo main ke taman. Main ke taman. Iya, kita gak usah ajak Kak Yuta nih. Oh Miu, kalian mau kemana? Kami mau main ke taman kak. Kakak, rambut kakak kenapa kak? Iya nih, rambut aku gatal sekali, gatal sekali. Aku dari tadi gak tahan nih, garuk-garuk terus. Emangnya ada kutu ya Miu? Tapi kak, rambut kakak putih semua kak. Oh apa? Putih semua? Kenapa bisa putih? Rambut aku kan coklat Miu. Iya kak, rambut kakak jadi putih semua. Kayak ubanan. Hah? Kata Miu rambutku putih semua. Masa iya sih? Rambut aku kan coklat. Coklat dan bagus. Kok katanya putih sih? Aku mau lihat kaca dulu, lihat kaca dulu. Oh, ada uang nih. Aku ambil dulu. Hah, hah, hah? Apa yang terjadi nih? Iya, rambutku putih semua, putih semua. Kenapa bisa terjadi? Apakah aku sudah tua? Dan rambutku gatal sekali nih. Miu, Miu. Yuta rambut putih. Yuta sudah tua. Yuta sudah tua. Enggak, aku belum tua. Aku masih kecil. Apa yang terjadi nih, Miu? Miu, tolong bantuin aku, Miu. Kalian semua tolong bantuin aku. Aku gak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Aku gatal sekali, gatal sekali. Kak Uta, rambutnya putih semua. Iya, Celine, rambutku putih semua. Celine, tolong bantuin aku. Kalian tolong panggilkan bantuan. Tapi kakak tadi jahat sama kami. Kakak urus sendiri aja, kami mau pergi. Kalian mau kemana, mau kemana? Kami mau pergi main, kak. Iya, kami mau pergi main. Kalian kenapa tinggalin aku? Tolongin aku dulu, tolong panggil bantuan. Biarin aja, Kak Yuta. Tadi dia jahat sama kita. Iya, dia tadi jahat. Dia tadi jahat. Tadi dia gak mau tolong kita. Sekarang dia minta bantuan kita. Kita cuekin aja. Iya, kita main aja, main aja. Wah, di situ ada Cat Butler. Hah? Tapi kenapa Cat Butlernya kecil? Aku adiknya Cat Butler. Hah? Cat Butler punya adik ya? Iya, aku adiknya yang paling kecil. Ayo, ayo kita main sama-sama. Oke, kalian namanya siapa? Namaku Miu. Ini Atom sama Atom dan baby itu baby Celine. Wah, babynya besar. Miu, Atom-Atom, Celine. Mereka mau bantu aku enggak ya? Miu, Miu,
Wah, kalian sedang main ya? Mio, tolong bantuin aku, please. Mio, aku gatal sekali, Mio. Dan aku takut rambutku putih semua nih. Kak Yuta, kenapa kakak datang ke sini? Bukannya kakak jagain kolam kakak. Oh, tapi ini lebih penting, Mio. Rambutku putih semua dan gatal sekali. Tolongin aku. Kakak, bukannya tadi kakak lebih pilih uang? Kamu rambutnya putih semua. Cat Butler. Bukan Cat Butler. Iya, aku adiknya Cat Butler. Namaku Cat Butler. Cat Butler, tolongin aku dong. Tolong, kamu bisa sembuhin aku enggak? Kamu tahu enggak aku kenapa bisa jadi seperti ini? Aku tahu penyebabnya. Apa penyebabnya? Semua ini karena uang. Karena uang? Iya, kamu terlalu serakah, kamu mata duitan. Kamu lebih mementingkan uang dibandingkan adikmu dan teman-temanmu. Kamu pasti tadi jahat sama mereka kan karena uang? Aku tadi kan cuman gak boleh kasih mereka masuk ke kolam renang karena mereka belum bayar. Nah, itu dia penyebabnya. Kamu terlalu serakah, Yuta. Cat Butler, tolongin aku, please. Caranya gampang. Apa caranya? Kamu letakkan dulu uang itu di sana. Kamu jangan pegang uang-uang terus. Apa? Letakkan uang itu? Iya, kalau kamu memang mau kembali seperti semula, kamu harus lepaskan uang itu. Baiklah. Uangnya sudah aku letakkan. Kak Uta, rambut Kak Uta udah jadi warna coklat. Masa iya? Rambutku sudah kembali seperti semula. Ya, Kak Uta udah gak putih lagi rambutnya. Apa iya? Tapi rambutku sudah gak gatal lagi nih. Celine, maafkan aku, Celine. Aku tadi sudah jahat sama kamu, Celine. Iya, Kak Uta. Wah, syukurlah aku bisa kembali seperti semula. Atau mata Mio, maafkan aku ya. Coba Mio lihat lagi. Wah iya kak, rambut kakak sudah coklat lagi kak. Yeay, kakak sudah kembali seperti semula kak. Iya nih Mio, maafkan aku ya Mio. Atau mata, maafkan aku. Nah sekarang uangnya untuk kamu aja Cat Butler. Aku gak bawa uangnya. Ayo kita kembali sekarang. Ita mau kemana? Kita mau kemana? Kita mau pulang nih, mau pulang. Hah, mau pulang? Tapi Mio mau main, Kak. Ya, Jelin mau main. Kalian mainnya di kolam renang aja. Sekarang kalian bebas mau main di kolam renang. Apa? Kami boleh main di kolam renang, Kak? Iya, kalian boleh main sepuas-puasnya. Gak usah bayar. Ayo, semuanya berenang. Nah, kalian semua yang ada di sini, silakan berenang sepuasnya. Aku akan mengembalikan uang kalian. Berenangnya gratis. Hah, gratis? Yeay, Yuta kasih kita gratis. Yuta kasih kita gratis. Terima kasih, Yuta. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Jatuh, dua, lenang. Ayo berenang.